Buah, ada sego liwet, tentunya nanti untuk rayahan. Setiap tahun Sadranan ada tenongan. Tenongan itu di dalamnya ada buah, ada sego liwet, tentunya nanti untuk rayahan. Rayahan di sini warga sekitar boleh merayah dan di situ boleh dimakan di situ, boleh dimakan di rumah untuk biar semuanya keberkahan ada di kampung kami khususnya, biar nanti juga ke masyarakat. Menyambut Ramadan kita ada ruahan, tentunya kami di Dukuh Gadak ada pesta rakyat seperti ngalap berkah untuk para leluhur kita agar nanti juga yang masih hidup di dunia ini anak cucunya selalu sehat, selalu diberi keberkahan dan makmur semuanya. Dan tentunya di sini juga kami ada gunungan di sini kami bekerja sama dengan pemuda Karang Taruna Mas Harapan untuk meramaikan untuk acara ini agar nanti masyarakat sekitar sini tentunya pada bahagia semuanya, biar semuanya sehat selalu dan kita semuanya diberi keberkahan. Untuk tenongan kurang lebih kami 75 tenong karena warga kita ada seratusan, mungkin ada yang ikut ada yang enggak, jadi kita tidak wajibkan, tapi masih banyak yang ikut, tentunya kurang lebih 75. Untuk gunungannya ada 2 gunungan. Untuk buah-buahan sama nanti ada sayur-sayuran hasil bumi semuanya juga untuk masyarakat khususnya Dukuh Gadak Desa Sekat. Buahnya untuk apa? Ya, buat makan aja. Berikut sama keluarga yang lain jadi. Ya, sama keluarga yang lain. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.